Kiss mama. Kiss. Nah. Isu. Isu. Kemis. Pemberitaan bahagia datang dari selebgram cantik Larissa Chow, mantan istri dari Alvin Faiz. Kali ini, Larissa diberitakan akan segera menikah, mendapatkan pengganti dari Alvin Faiz, mendapatkan ayah sambung untuk Yusuf sang anak. Orang tersebut nampaknya jadi sorotan. Larissa Chow kini tengah dekat dengan Rio Haryanto. Sontak saja, pemberitaan ini adalah pemberitaan bahagia dari para netizen yang menyebutkan mendoakan Larissa. Dilepaskan oleh Alvin Faiz, Larissa Chow mendapatkan Rio Haryanto, seorang bujangan yang juga pujaan banyak orang. Ini dia komentar-komentar dari para netizen dengan penuh doa dan alhamdulillah Larissa mendapatkan yang jauh lebih baik dari Alvin Faiz. Setelah bercerai dengan Alvin Faiz, Larissa fokus untuk anak dan juga pekerjaan. Kini dirinya akan segera menikah dengan Rio Haryanto, seorang pembalap keturunan Chinese juga yang kini diberitakan memang dekat, bahkan orang-orang terdekat menyebutkan mereka akan segera menikah. Apa sayang? Muhafi. Apa sih? Muhafi. Kiss mama, kiss. Dari awal bercerai dengan Alvin Faiz, Larissa Chow memang menyebutkan tak ingin buru-buru menikah lagi, ingin fokus kepada Yusuf dan pekerjaan. Namun kini, dirinya akan segera berjodoh dengan Rio Haryanto. Bahkan, keluarga dari Rio pun menerima Larissa dan mendukung Rio dengan Larissa. Rio Haryanto punya segudang prestasi. Para netizen membandingkan Rio Haryanto jauh lebih baik dari Alvin Faiz dari segi materi, dari segi ganteng, bahkan dari segi pekerjaan yang mentereng. Pemberitaan ini pun dibenarkan oleh orang-orang terdekat keduanya. Meski Larissa Chow enggan berkomentar, Larissa Chow menyebutkan dirinya memang segera mendapatkan papa sambung baru untuk sang anak Yusuf. Rio Haryanto sendiri adalah seorang pembalap yang juga pernah diberitakan dekat dengan kalangan selebritis, salah satunya dengan Yuki Kato, namun kebenaran ini tak pernah terbukti. Hey Kepelans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.